pemirsa. Kali ini saya ada di Desa Kaligintung, Kulon Progo, Yogyakarta. Saya berada di sebelah barat proyek pembangunan jalur kereta api bandara dari Kedundang ke Bandara IA ya. Proyeknya udah hampir selesai pemirsa. Ini kondisi progresnya. Untuk pekerjaan lantai jembatan kelihatannya udah semua. Rail bednya juga di dekat perlintasan juga sudah selesai. Beberapa juga sudah dipasang rel ya. Di perlintasan sudah dipasang rel, terus berbelok ke arah selatan juga sampai kira-kira 300-400 meter sudah dipasang rel. Perkembangannya semakin cepat ini pemirsa, karena menurut informasi dikejar targetnya sehingga siang malam dikerjakan lembur. Ini lokasinya di Desa Kaligintung pemirsa. Ini yang 2 minggu kemarin masih dilakukan pengecoran lantai jembatan, tapi untuk sekarang sudah selesai. Pemasangan rel sudah kira-kira 2,5 km pemirsa dari 5,4 km. Sudah separuhnya lah. Ini sudah pertengahan bulan Juli pemirsa. Jadi nyaris pekerjaan tinggal sekitar setengah bulan lagi atau lebih sedikit lah, karena awal Agustus nanti sudah diuji coba, dan setelah selesai uji coba akan diresmikan dan digunakan. Berarti tinggal sebentar lagi pemirsa, tidak ada 1 bulan lagi lah kereta bandara akan melintas di sini pemirsa. Kita ikuti saja perkembangannya, atau nanti kalau uji coba untuk masyarakat boleh naik ya, pasti kita akan ikut, dan beberapa teman-teman juga saya yakin banyak yang ikut uji coba ya, mencoba untuk naik kereta bandara dari Yogyakarta menuju Bandara IA, atau mungkin kalau yang dari Kebumen bisa langsung ke Bandara IA. Nanti kita juga coba naik dari Kebumen ke Bandara IA. Kita lihat saja nanti info berikutnya dari PT KAI atau pihak yang berwenang.